subscribe, like, comment, and share. Pada siang hari ini saya akan memberikan suatu amalan yang dimana amalan ini bisa membuatkan kita dibentengi oleh ayat-ayat tersebut yang diistiqomahkan dan didawamkan oleh kita semua. Jadi barang siapa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali setiap ba'da maghrib dan setiap ba'da subuh, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, perjalanan kita, dimanapun kita berada. Ketika seseorang itu mendawamkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka Allah akan menjaganya. Apa makna atau arti daripada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? A'udzu bikalimatillah, aku berlindung semuanya terhadap kalimat-kalimat Allah, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk. Jadi dawamkan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib 3 kali. Kalimatnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dawamkan, istiqamahkan bacaan kalimat tadi, insyaallah kita akan dilindungi oleh Allah dan diberikan perlindungan kepada kita semua dengan wasilah daripada kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan satu lagi sahabat, dawamkan, ini saya sebuah ijazah dari guru saya sendiri. Jadi setiap hari kita masukkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Dibaca 41 kali. Setelah kita baca إياك نعبد وإياك نستعين 40 kali, maka dilanjutkan إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli waliwalidayya walilmu'minina amin. Silakan untuk amalan itu untuk berbagi hajat. Silakan sahabat semuanya, hajat apapun bacakan, dawamkan istiqomah dengan membaca suratul Fatihah. Tapi di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kita hitung 41 kali. Setelah 41 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Dibaca ketika ada seorang sakit, bacakan Al-Fatihah dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 41 kali. Ketika kita menjadikan Al-Fatihah itu jadikan benteng, maka dibaca Al-Fatihah dan di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di situ 41 kali. Silahkan dilanjutkan lagi. Dan siapa orang yang pengen usahanya laris, usahanya sukses, silahkan baca surah Al-Fatihah di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 41 kali. Insyaallah barakah fid dunya wal akhirah. Dan insyaallah apa yang kita hajatkan Allah kabulkan, apa yang kita munajatkan Allah mengabulkan, apa yang kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, insyaallah dengan wasilah suratul Fatihah tadi Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat kita semuanya salah. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini video pendek yang mudah-mudahan sajian video ini bisa bermanfaat buat saya pribadi, juga buat sahabat semuanya. Silahkan saya ijazahkan, saya
berikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi yang mau mendawamkan tinggal subscribe, like, comment, and share. Silahkan dalam komentar, di kolom komentar diisi nama sahabat semuanya, alamat, dan pokoknya alamat lengkap dan nama lengkap. Nanti akan dibantu dari sini dengan doa-doa selanjutnya. Jadi silahkan sahabat semuanya berkomentar, cantumkan nama, saya ijazahkan suratul Fatihah dan kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq dibaca ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ingat, setiap kita punya hajat, setiap kita punya keinginan, baca suratul Fatihah tadi dibaca seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca 41 kali. Ini kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat 41 kali. Lalu dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baca untuk berbagai hajat. Saya jadikan kobil tuh buat sahabat semuanya. Bagi yang mau silahkan isi komentarnya, tulis alamat dan nama lengkap biar bisa afdol untuk ijazah ini. Ini saya sahabat, video pendek dari kami dari Tapak Haji Bumi. Doakan kami terus agar selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan mendoakan sahabat semuanya supaya Allah berikan kesehatan, supaya Allah berikan rezeki yang melimpah, supaya Allah berikan kekuatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf bila mana kekurangan kata. Mohon maaf, saya manusia lemah. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.